bakso yang pahitnya. Sukses. YouTuber Cirebon. Oke, balik lagi bareng gue Sigit BT. Masih di channel YouTube yang sama, youtube.com/sigitbt aja. Kali ini gue bareng anak YouTuber Cirebon. Di sebelah kanan gue ada Giri Cahaya. Sebelah kiri Rafli Aidina. Sebelah pojok Sektor 24 HD. Kita ada di Teraje Coffee and Steak. Di jalan Merdeka. Pokoknya tempatnya itu enak banget. Jadi kita bakal adain challenge minum kopi espresso menggunakan odolnya ini. Astaga, gigi. Pokoknya tungguin keseruan kami di ini kan pepper code nya, kita buka ya. Oh, ini udah datang nih espresso nya. Jadi ini espresso nya terus gimana? Nah, caranya kita mau muter ini ya, kita puter nanti yang ujungnya siapa yang kena sampai 5 kali. Yang 5 kali nanti turut dapat hukuman, hukumannya nyuci piring. Gua jadi bartender ya, lu gak pada berdoa dulu. 1, 2, 3 boom. Hey, siapa? Subscriber dong. Halo, Marvin dong. Lagi. Dua. Woi. Frontal ya? Oh shit. Gir. Gimana? Siapa? Gitu. Gir siapa? Kalau gue gini tuh. Oke, sigit ya. Oke. Oke, jadi ketentuannya yang kalah 3 kali kalah piring. Bet guys. Gue yang punya ide, gue yang kena. Iya, bet. Espresso yang pahitnya. Wah. Istimewa. Ini ditelan asli, bayangin rasanya. Bersih guys, yes, man. Jadi okay. Resamin guys. Kita lanjut. Kumur dulu kayak gua. Jadi rasa mini enggak? Jadi manis, men. Enggak enak, anjrit. Espressonya satu lagi. Kita mesen espressonya satu lagi, soalnya tinggal dikit. Jangan curang. Soalnya lihat areanya. Harus pakat ya. Ini kan. Tuh. Anjir, gua lagi. Nah. Kita lagi sampai 2 kali gantian dia. Dua kali men, sekali lagi dia jadi MC cipiring. Ini berbahaya nggak ya guys ya? Jangan tidur di rumah ya. Jangan tidur. Yakin deh. Misalnya coy. Ini BT kita buat dia kalah. Habisin dong. Main pasti. Kayaknya tuker posisi deh. Kacir ya, bebas gitu. Nah, sekarang gue yang motor, pasti yang kena sigit lagi. 1, 2, 3 Jangan sigit lagi 3 kali, Ben. Yang minta pindah jangan begitu. Kita saksiin dulu sekali lagi, nanti kita saksiin dia YouTube. Tapi ini boleh minum sih. Nice. Sumpah gue aja ngeliatnya pengen minta. Enggak, gue ngebayangin aja udah enak nih. Pecah di mulut. Dah. Oke, itu berarti udah 3. Gua boleh minum. Tantangannya nanti Sigit bakal nyuci gelas di Teraje itu lagi. Kita pesen satu lagi. Oh my god. Teraje. Oke, ini gelas yang kedua. Oh iya. Gimana kalau kita ngajak orang sini? Boleh. Ikutin aja, tapi ntar kita lihat dulu gimana rasanya seorang subscriber yang paling banyak nyuci piring. Nyuci gelas. Jadi gimana gitu rasanya kena challenge Wadol ini? Jadi rasanya itu mual, ini mual mereka. Sekarang tuh udah mulai mual, panas, dingin, resah, gelisah. Kita masih ada si Tony kan ya, Tony? Ya,
ya kita masih ada satu espresso lagi. Ya satu espresso ini kita rencana mau ngajak siapa? Pengunjung kafe terakhir. Iya, kita mau ngajak apa nih, siapa aja mau kita ajak. Tapi gamesnya tetap sama ya. Sama. Coba aja kita ajak mereka siapa aja. Pengen main gamesnya, ya. Saya semua pada ikutan ya. Boleh. Oke. Okay. Apa nih? Ya boleh nggak apa-apa. Ya? Game apaan dulu gitu? Ya nanti gamesnya kita ada hotel gitu ya. Juga gitu jelasin. 6 hours later. Siapa? Ya, Romain. Fitria Septian. Faisal. Kita mulai. Saksikan mereka. Thanks, dong. Oke. Jadi semuanya ikutan ya. Iya, mau tenang aja. Kalian. Oke ya. Semua dong, semua jangan empat orang. Semua dulu. Semua. Oke. Ikutan. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Wah. No. Kiri. Akhirnya yang kena, ya. Kita kayak mudi orang ya. Oh my god. Sini dong. Rasanya tuh meledak nih. Guys. Yes. Gula doang yang belum kena. Ya. Satu. Wah, berasa kayu dia enak. Tiga. Boom. Bagus. Oke, kali ini Rafli yang kena. Gawean. Bukan di gigi, di lidah. Kumur-kumur dulu tapi kenapa? Habisin. Bersihin dulu lidahnya. Nah, gitu, set. Mantap. Gimana guys rasanya? Dia menikmatin aja. Asli sih enak kan? Tidak. Jangan itu. Satu lagi, satu espresso lagi. Tiga. Akhirnya. Nah, guys. Joy, men. Emang gitu settingannya gitu. Kita buka. Enak, guys. Aku, men. Ya, biar ngerasain. Gak mungkin itu. Sini, Pak. Lagi ya. Lagi dong. Jilat. Umur di dalam sampai bersih. Iya. Mata. Mimpi buruk ya. Oke, kita tanya ya gimana rasanya? Gimana rasanya? Rasanya gila banget dah. Kapok. Lagi. Oke, guys. Challenge kali ini selesai. Nih, tadi kita udah challenge dan hasilnya gue yang kalah. Yang kena cuci piring, men. Padahal dia yang punya ide, tapi dia yang kena 3 kali. Dia cuci piring. Jadi tadi juga kita udah ngajak pengunjung dari Terra J Coffee. Jadi ada satu orang juga yang kena ya. Pantengin terus keidolan kita. Jangan lupa untuk subscribe, like and comment Sigit BT. Ya, jadi jangan lupa buat subscribe mereka semua. Stay idiot with us. Tetap idiot.